Nah, oke, balik lagi dengan gue Dian ya. Kali ini gue mau ngasih tutorial ke kalian gimana caranya ngembaliin lembar ganja kalian yang di Word itu yang awalnya putih tiba-tiba jadi hitam, terus kalian bingung gimana caranya ngerubahnya ya. Nah, di sini gue mau kasih tutorialnya, kalian tinggal ikutin aja. Nah, yang pertama gue mau kasih tahu kenapa kok jadi hitam lembar ganjanya itu karena settingan di Windows kalian. Settingan di Windows kalian, kolornya ini pastinya dark, jadi Word kalian itu ikutan jadi gelap gitu. Nah, kalian tinggal pilih aja ke like ini, terus kalian buka Word kalian, otomatis Word kalian bakalan putih. Kalau banyak kalian ganti ke dark mode, otomatis Word kalian bakalan hitam. Pasti kalian bingung kenapa kok hitam gini. Nah, kalau kalian pilih ke dark mode, otomatis semua yang aplikasi-aplikasi lain itu juga bakalan ikut dark mode ya. Kalau kalian pilih light mode, otomatis kayak folder aplikasi lain itu ikutan jadi light mode. Nah, contohnya ini jadi light mode ya. Terus kalian pingin Windows-nya itu tetap dark mode, tapi yang Office-nya itu light mode gitu, biar kelihatan gitu lembar ganjanya yang ini. Kalian tinggal pergi ke akun di sini ya, di sini file akun. Terus ini ada tulisan Office Theme, Office Tema. Kalian tinggal ganti aja yang awalnya use system setting itu tergantung sama sistem setting kalian. Kalian tinggal ganti aja ke white, atau kalian tinggal ganti aja ke colorful gitu. Otomatis lembar ganjanya bakalan jadi putih. Nah, oke, mungkin itu aja ya buat tutorial kali ini. Semoga terjawab di sini ya yang kalian bingungin kenapa kok lembar ganjanya jadi hitam gitu. Oke, mungkin segitu aja buat kali ini. Jika kalian mau ngedukung gue, silahkan subscribe aja. Kalau kalian suka dengan video ini atau ingin bantu, silahkan like aja. Atau mungkin ada kendala lain, kalian bisa komen aja di bawah ya. Oke, segitu aja. Thank you for watching and see you in the next video.